Dion, bocah 4 tahun, warga desa Lamomela, kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang mengidap penyakit kanker darah selama 3 tahun, akan dibawa berobat ke Rumah Sakit Kandau, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Utara. Berikut laporan selengkapnya. Setelah 3 tahun menahan sakit yang diderita Dion, bocah 4 tahun yang menderita kanker darah, warga desa Lalomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, akhirnya mendapat titik terang. Dion dijemput dari Rumah Sakit Bahtera Mas Pendari dan akan dibawa ke Kota Manado, Sulawesi Utara untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Di Rumah Sakit Kandau Manado, bocah Malang ini harus melakukan perawatan lanjutan di Kota Manado sebab Rumah Sakit Bahtera Mas Pendari tidak memiliki alat yang memadai untuk pasien kanker hati. Jadi pada hari ini ya, Kamis, kita mendapat kunjungan dari tim medis dari Pusat Kanker Anak Rumah Sakit Profesor Kandau dari Manado. Dan ada pasien di ruangan ini ya, Lambu Barakati, itu atas nama anak D. Ini menderita tumor darah yang selama ini fasilitas kompetensi dan fasilitas pelayanannya kita belum memadai. Sementara itu, Ketua Rombongan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Dr. John Walando, mengatakan Dion nantinya akan menjalani pemeriksaan lanjutan di RSUP Kandau di Manado guna memastikan tindakan medis apa yang akan diterima oleh pasien nantinya. Terkait biaya pengobatan secara keseluruhan akan ditanggung dan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Kami dari tim dari Dinas Kesehatan Provinsi akan melakukan perawatan lanjut di Rumah Sakit Kandau sehubungan dengan di sana kami mempunyai fasilitas khusus cancer, penanganan cancer pada anak. Jadi kita di sana menggunakan Estella yang betul-betul concern terhadap cancer pada anak. Berdasarkan jadwal, Dion akan terbang ke Manado pada Jumat besok bersama kedua orang tuanya. Kisah Dion bocah yang mengidap penyakit kanker hati ini dilihat pada pemberitaan di media massa yang mengundang simpatik dari Dinas Kesehatan Sulawesi Utara untuk membantu pengobatannya mengingat keluarga Dion berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dari Kompleks Blok M Bende Kendari, tim Ultraline mengabarkan.